Satu pesan kepada orang-orang beriman, hamba-hamba Allah ni. Sampai hari kiamat, ingatlah banyak kepada Allah. Lepas tu, supaya saya duk royak ada dalam Quran, tak ada royak suruh semayah banyak, suruh waktu tu banyak, kecuali zikir saya banyak. Ha, zikir ni suruh ingat banyak. Hal-hal lain, tak ada royak suruh banyak. Walaupun sedekah sekalipun. Bukan arti katanya suruh sikit sedekah. Tapi dalam bab ingat kepada Allah, semua adanya perkataan kathira. Banyak, banyak, banyak. Fatu wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Termasuknya semaya. Semaya pagi, semaya petang, semaya tengah hari, semaya malam. Bukratan wa asila ni bukan arti pagi tekah matahari naik, petang tekah matahari jatuh saja dah. Bahkan semua. Tiap-tiap tepat, tiap-tiap masa yang boleh kita zikir, ingat kepada Allah. Terutamanya, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Ayat 41 sampai 44 Suratul Ahzab. Wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingat serta sebut yang sebanyak-banyaknya. Ayat ni adalah ayat perintah daripada Allah Ta'ala supaya setiap orang banyak ingat kepada Allah. Dalam semua bentuk yang disyarak dan dicontohi oleh Nabi SAW. Isteri Nabi ayat katanya, kana Rasulullah SAW yadhkurullaha fi kulli hinin. Nabi ni ingat kepada Allah tiap-tiap ketika, tiap-tiap masa. Gambar tu, tang ciwit Nabi ingat kepada Allah tak biasa pelat walaupun sikit. Sama ada dalam medan perang, waktu duduk di rumah, musafir, jalan, tidur, makan, semua ingat kepada Allah Ta'ala. Lepas tu pesan kepada orang-orang beriman, hamba-hamba Allah ni, sampai ke hari kiamat, ingatlah banyak kepada Allah. Lepas tu, supaya saya duduk royak ada. Dalam Quran, tak ada royak suruh semaya banyak, suruh waktu tu banyak, kecuali zikir saya banyak. Ha, zikir ni suruh ingat banyak. Ha-ha lain, tak ada royak suruh banyak. Walaupun sedekah sekalipun. Bukan arti katanya suruh sikit sedekah. Tapi dalam bab ingat kepada Allah, semua adanya perkataan kathira. Banyak, banyak, banyak. Lepas tu, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Termasuknya semaya. Semaya pagi, semaya petang, semaya tengah hari, semaya malam. Bukratan wa asila ni bukan arti pagi tekah matahari naik, petang tekah matahari jatuh saja dah. Bahkan semua. Tiap-tiap tepat, tiap-tiap masa yang boleh kita zikir, ingat kepada Allah. Terutamanya, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Lepas tu, wa min ana'il lail wa atrafan nahar la'allaka tarda. Ni ayat-ayat saya duk baca ni ada dalam surah Taha. Yang Allah Ta'ala sebutnya,
hendaklah kamu ingat kepada Allah qabla tulu'i syams, sebelum dari naik matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari jatuh. Dalam artinya, semaya dan zikir sebutte yang Nabi ajar kepada kita. Wa min ana illail, dan di waktu tengah-tengah malam. Sebahagian daripada ulama yang katanya lepas daripada pukul 12 malam tu, dikira sebagai tengah malam gi sapa ke belum subuh. Ini adalah waktu-waktu yang munasabah. Kalau kita tidur tak jenera lah. Tidur tak jenera, tak tahu nak buat apa. Ambil wasabah tak apa. Ataupun bila dengan jari tangan tak apa. Zikir, 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 zikir. Ya ada juga setengah-setengah orang tidur tak jenera. Tak tahu. Makan kafe pun tak, gotu pun tak. Tidur tak jenera. Ha, zikir kepada Allah Ta'ala. Baca Quran, ambil Quran, mari baca. Semaya. Kurang-kurangnya, benda-benda tu boleh ditapung. Hak kita tidur tak jenera, duduk seri-serah, seri-serah. Tak tahu nak buat apa. Ha, tu. Lepas tu, di tengah-tengah hari. Wa atraf an-nahar. Atraf artinya, waktu siang hari, sama ada waktu, dah mula daripada matahari naik, siapa ke matahari jatuh. Dia panggil atraf. Nah, bahagia-bahagia siang hari. Sebab tu, kita, we ingatlah kepada Allah Ta'ala, we jadi banyak orang yang selalu ingat kepada Allah. Syaitan tak goda, manusia tak tipu. Allah will pah, will selamat dia daripada goda air dan tipu air. Terutamanya orang duduk dengan kera air. Nah, duduk dengan kera air. Termasuknya tasbih ingat kepada Allah, iaitu baca kera air. Payah deh kita nak cari orang yang luwe-luwe baca kera air. Banyak kelah ni luwe-luwe terosak. Tengok tu, tengok ni. Bukan arti kita mongkam ataupun jangan tengok terosak tak. Tengoklah nak tengok lagi. Tengok line go to go ni. Ada janji, ada orang mati, ada ubat tihir, ada apa. Tengok lagi, tak ada apa. Tapi, carikanlah peluang tu juga. Ingat kepada Allah, zikir, baca Quran dan sebagainya. Sebab 24 je dalam hidup kita ni, kita kena ada belakang. Zikir pun ada. Tengok line pun ada. Tak ada, saya tak ada totan ke apa ni. Bahkan, kita zaman-zaman lah ni nak tahu berita go to go ni, benda yang berlaku. Tengok dalam WhatsApp dan sebagainya, go to go ni dan sebagainya. Banyak. Kita kena with there belakang. Tapi, ha, kita ingat kepada Allah, kena ingat semua. Allah raya lagi. Huwallazi yusalli alaikum. Dialah yang memberi rahmat kepada kamu. Yusalli sini bukan arti semaya. Nah. Supaya kita selalunya inna Allah wa malaikatahu yusallun. Ha, yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat, kalau kita terjemuh pasang zahir-zahir, sesungguhnya malaikat Allah dan malaikat selalunya semaya kepada nabi. Hai. Kejuk lalu. Gano. Allah malaikat Allah dan malaikat semaya ke atas nabi. Dak, bukan arti yusallu di sini semaya. Daripada Allah Ta'ala, artinya ya wigapo kepada Nabi, iaitunya mencucuri rahmat. Tapi daripada malaikat, malaikat minta doa baik daripada Allah, minta lah wisapa kepada Nabi. Ha, tu. Kita pula sebagai umat Nabi Muhammad SAW berselawat ke atas Nabi. Ha. Pau dia iaitunya Nabi. Situ. Tapi dalam ayat ni, ayat 43 ni, huwallazi yusalli alaikum, dialah maknanya Allah lah yang memberi rahmat kepada kamu. Berarti Allah Ta'ala selalunya beri rahmat baik, tambah semua kebaikan kepada orang yang beriman dan orang yang selalunya ingat kepada Allah Ta'ala. Dan apa, malaikatnya pula berdoa bagi kamu. Masya Allah. Ni Allah Ta'ala royak banyak di dalam ayat Quran. Hubungnya dengan malaikat. Allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahum yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lil-lazina tabu wa taba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim.
malaikat-malaikat yang duduk piku arasy Allah Ta'ala, dan semua malaikat-malaikat yang duduk kelumung. Cuba kita gambar supaya sehari madu. Gambar saja ya tu. Jangan duduk pegel katanya, saya royak katanya malaikat supaya sehari madu. Tak, nak we gambar katanya banyaknya malaikat. Pakat minta ampun daripada Allah Ta'ala kepada siapa tu? Kepada orang yang bertaubat dan orang yang turut syariat agama Allah Ta'ala. Selalunya minta, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang duduk bertaubat. Orang yang duduk sesar di atas perbuatan dia. Orang yang selalu ingat kepadamu. Orang duduk di atas jalanmu, ya Allah. Nah, dia sendiri, isteri dia, anak-anak dia, ibu bapa dia, keturunan dia, sikit-sikit lagi. Mintalah jadi baik. Ini doa daripada malaikat. Masya Allah. Ni kita nak benar macam ni. Kita nak jadi, kita termasuk di dalam golongan orang yang malaikat-malaikat doa kepada kita. Siang malam, terutamanya nak, apa? Cuba kita gambar sikit ya. Orang yang baca, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Siapa? Ayat akhir sekali. Sebab adanya sifat-sifat Allah Ta'ala. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah. Baca. Nabi ayat katanya, siapa yang baca ayat ni pagi, maka malaikat 70 ribu malaikat doa baik kepada dia. Siapa petai? Bila dia baca pada waktu petai, malaikat 70 ribu pula mai doa baik minta dengan Allah Ta'ala supaya orang ni dijaga duduk dalam rahmat siapa esok pagi pula. Tengok. Kalau kita tak tahu, kita tak baca. Tapi kalau sekiranya kita tahu, hani pekdah kita belajar, pekdah kita tahu dan kita amal. Kalau tahu saja tak amal, tak ada tak? Tahu banyak tapi tak amal. Tak tubik natijah, tak tubik hasil hak kita reti, hak kita pahal, hak kita tahu. Itulah. Klik kepada ayat ni semula. Sebenarnya ada banyak lagi dah. InsyaAllah tengok esok kalau lusa saya baca hadis-hadis yang ada mari perakob dalam ayat-ayat ni. Dialah yang memberi rahmat kepada kamu dan malaikatnya pula berdoa bagi kamu. Untuk apa tu? Mengeluarkan kamu dari gelap gelita, kufur dan maksiat kepada cahaya yang terang benderang, iaitunya iman dan taat. Allah. Malaikat kita tak nampak dah. Tapi dia tetap nampak kita. Dialah sebagai tentera Allah Ta'ala. Bukan tino, bukan jatel. Tak makan, tak minum, tak tidur. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat selalunya buat gapo yang diperintah. Allah Ta'ala royak gapo pak, dia buat selalu dah. Tak ada maksiat, tak ada deraka, tak ada. La ya'sun Allah. Mereka tidak deraka kepada Allah walaupun sikit. Berlainan dengan syaitan. Syaitan ni deraka kepada Allah tem-tem. Malaikat taat kepada Allah tem-tem. Gulawer dua tu. Tapi Allah tak ada royak katanya. Malaikat gulawe syaitan. Tapi Allah Ta'ala ayat katanya, hei anak adik, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah seteru bagi kamu. Hendaklah kamu anggap hai tuwa syaitan itu sebagai seteru kamu. Walaupun kita tak nampak dia, tapi cerak dia jadi seteru dengan kita. Dia nampak kita, dia nak goda kita. Lepas tu pongan syaitan belakang waktu baik manusia daripada hak molek, hak juru, daripada anak-anak ada dulu. Anak dan cucu ada. Syaitan lah. Waktu jadi kafe, waktu jadi semoh tu, semoh ni. Dia berupa jadi orang tua, berupa jadi orang pelik. Nah, mari duduk royak benda pelik. Sebab tu, timurnya agama kafe atas muka dunia semua ni adalah pongan daripada syaitan belakang. Wal'inyazubillah. Lepas tu syaitan, dia tak senih hati kalau sekiranya dia tak boleh tipu anak adik dan tak boleh buat masuk anak adik dalam neraka. Sebab dia janji siap-siap dah. Banyak perkataan yang syaitan sebut di hadapan Allah Ta'ala depan Nabi Adam. Ha, ni Allah royak di dalam Quran.
Mari kita tengok pada ayat ni pula. Dan adalah ia sentiasa melimpah-limpah rahmatnya kepada orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Wa kana bil mu'minina rahima. Ni Allah Ta'ala rahmat tingginya. Sehingga kalau orang tanya kita semua ni, di pintu syurga ni ada tulis gapo? Ni Nabi ada ayat. Ya pintu-pintu ni dia kena ada dah. Galaknya orang tulis. Takkanlah pintu saja. Saya misal tanya pintu sanangan. Pintu saja ngan tak ada pai, tak ada gapo. Orang tak tahu pintu apa nama weh. Ha tu. Sehingga di atas pintu syurga pun ada tertulis inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku lebih tinggi daripada kemarahan aku. Maknanya Allah Ta'ala mencucuri rahmat kepada semua hamba dia yang boleh masuk di dalam syurga dan tidak ada walaupun sikit dia marah. Ni Nabi rakyat di dalam hadis, di pintu syurga ni, Masya Allah, luahnya dah tahu berapa ribu kilo. Nabi rakyat katanya, supa dengan duk Mekah, pergi ke Busra. Saya tak tahu kat Busra duk mana. Hak ni kena tengok dalam kitab. Nah, Busra. Tu nak rakyat katanya, masuk syurga ni, tak ada kena menerok tak. Tak ada kena terok tak. Tuhan rakyat katanya, wa futihat abwabuha. Bila siapa apa, maka dibukalah pitu-pitunya. Para malaikat pakak sambut belaka, tibtum salamun alaikum. Masya Allah, mung orang baik, mung juru, mung molek, salam sejahtera ke atas kamu. Ni adalah ucapan malaikat apabila orang tu boleh masuk di dalam syurga. Masya Allah. Tapi pintu ni aku sudah buka usai jamir. Nanti nak sedia. Sedia ke apa? Nanti duk ngak. Cuba kita gambar supaya dengan boyo lapar tu. Duk ngak. Jatuh pak selalu dah. Ha begitulah. Dengan aku nanti nak makan manusia, nanti nak bakar, nak wih hacu. Itulah. Nah, akhir sekali tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Sambut teh penghormat teh yang akan diberi Tuhan kepada mereka semasa menemuinya. Iaitu apa? Allah Ta'ala akan sebut kepada orang-orang yang beriman yang menjadi ahli syurga. InsyaAllah dah. Kita kena sebut amin banyak bila kita baca ayat-ayat ni. Allah, kita nak duduk situ belakang dah. Iyalah apa? Ucapannya selamat sejahtera. Salam. Salam-salam ni ada banyak di dalam Quran. Dalam surah Yasin, salamu qawlam mir rabbir rahim. Yalah kat tu. Yang Allah Ta'ala sebut. Tahiyyatuhum fiha salam. Ni masuk dalam ayat ni. Gitulah. Perkataan salamun alaikum pun ada juga. Nah, gitu dalam Quran. Dan ia telah menyediakan untuk mereka pahala balasan yang mulia. Iaitu syurga. Pahala di sini iaitunya balasan yang tak ada dah. Benda-benda lain di akhirat. Ulama duk terjemuh tafsir ayat wa fil akhirati hasanah. Iaitunya di akhirat hak kita minta tu iaitunya hasanah. So ya. Tak ada khilaf. Iaitunya syurga. Itulah yang kita duk harap mudah-mudahan kita akan masuk tim-tim di dalam ayat ni. Kalau sekiranya kita betul sungguh dengan ajari Allah, ajari Nabi. Lepas tu jadi semua dalam hidup kita. Cinta, kasih kepada Allah dan kasih pada Nabi. Nah, dengan kita amal, ajari dia, ngaji semua, ajari Nabi. Barunya pak baca, pak reti, bismillah kita amal. Mengikut gapo yang Nabi ajar Allah Ta'ala raya. Nah, mengikut penerengi ulama yang mu'tabarin. Sekadar itulah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.